jumpa lagi kan dengan Rara di program yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman di rumah. Pasti teman-teman di rumah lagi nunggu kehadiran Rara ya? Pasti kangen kan? Kalau yang kangen dengan Rara, sini-sini merapat di depan layar kaca televisi nih teman-teman. Nah, kali ini Rara ada di daerah Banyumanik, Semarang nih teman-teman. Kira-kira Rara ngapain ya hari ini? Hai 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 teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Ketemu lagi nih sama Azara. Kalian gak pada bosan kan? Oh iya nih, Azara nih mau curhat bentar nih teman-teman. Jadi teman Rara ini bentar lagi ada yang mau ulang tahun. Terus dia kebingungan tuh cari souvenirnya. Daripada Rara bingung, mendingan Rara langsung aja nih ke omah nganten ini. Daripada teman-teman kebingungan, mendingan kita ikutin aja yuk. Teman-teman, udah tahu kan alasan Rara ke tempat ini? Nah, ada apa sih di toko ini? Semoga aja Rara bisa menemukan barang yang cocok nih buat teman Rara ini. Permisi, Bu. Kenalkan, saya Rara. Iya, Rara. Oh ya, Bu. Di sini benar gak sih, Bu, tempat jualan souvenir yang lucu-lucu? Benar. Butuh souvenir yang apa nih? Oh ya Bu, teman Rara ini kan lagi mau ulang tahun nih, mau ngadain acara ulang tahunnya. Terus dia tuh kebingungan Bu, nyari souvenirnya. Bisa bantuin Rara gak Bu? Ulang tahun ya? Iya. Buat cewek? Iya, seumuran Rara sih Bu, yang cocok buat anak-anak gitu. Mau belajar langsung? Oke, siap Bu. Kita bikin dari perca mau? Boleh. Dari perca ya. Nah teman-teman, daripada penasaran nih, mendingan ikutin Rara yuk, ayo. Wah, seneng banget nih rasanya. Karena di toko rumah manten ini, ternyata kita bisa menemukan souvenir yang cocok banget buat acara temannya Rara nih. Tadi Ibu Yanti nawarin Rara untuk membuat 3 karya yang nantinya bisa dijadikan souvenir untuk acara ulang tahun teman Rara nih. Teman-teman, sekarang Azara udah siap praktek nih dengan Bu Yani dan Mbak Ratna. Oke. Oh ya Bu, bahan-bahannya tuh apa aja sih Bu? Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini kita memang fokusnya mempergunakan kain-kain perca yang di depan Mbak Ratna itu. Kain perca yang dari sisa-sisa. Jadi wow, misalnya Rara ada dari mamanya Rara habis bikin baju ada kain sisa, jangan dibuang, itu bisa jadi pernik-pernik seperti itu. Berguna juga berarti. Iya, terus berikutnya ada pensil. Kita kan kali ini mau bikin yang pensil hias seperti ini. Pertama kita bikin ini dulu. Jadi yang dibutuhkan adalah pensil yang masih polos. Pensil, terus kain perca yang pastinya lem. Yang berikutnya adalah ini apa namanya, selotip tapi yang berbentuk hijau dan langsung ada lemnya. Agar seperti daun ya? Iya, karena ini untuk menggantikan batangnya. Terus benang, jarum, pernik-pernik yang lain seperti nanti mau dihiasnya pakai apa nih? Pakai daun berarti kan. 3 karya yang akan dibuat Rara nanti semuanya berbahan dari kain perca loh teman-teman. Teman-teman di rumah pasti tahu kan apa itu kain perca? Yap, kain perca itu sisa kain yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, daripada dibuang, Ibu Yanti menyulapnya menjadi barang berbagai souvenir yang keren. Kreatif kan teman-teman? Untuk bahan-bahannya, membuat souvenir ini cukup mudah kok teman-teman. Di antaranya, yaitu pensil yang berbahan kayu, kain perca, manik-manik, gunting, benang dan jarum, peniti, dan yang terakhir adalah lem tembak. Langsung aja nih Rara dan Bu Yanti membuat pensil hiasnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai praktek. Pertama-tama kita lakukan apa dulu? Pertamanya kita potong kain dulu. Coba mungkin bisa dibantu Mbak Ratma. Rara mau pakai warna yang apa? Yang merah. Merah. Nah, Rara praktek sekalian aja ya. Jadi kainnya kita potong diagonal. Ini kan kalau perca itu kan tidak berukuran, jadinya kan ada yang seperti ini atau mungkin belok-belok gitu. Tidak masalah. Jadi kita
kita mulai dengan, kita harus memotongnya diagonal karena nanti biar jadinya seperti ini. Oh. Nah, kita itu ambil. Buat bunganya ya? Iya, buat ini, buat bunganya. Buat kelopak bunga. Kita potong diagonal. Kita buang ujungnya dulu karena ujungnya nggak bisa ya. Kira-kira kurang lebih sekitar 4 sentian. Oh, berarti ujungnya harus datar gitu ya, Bu? Mbak Ratna mungkin bisa bikin jadi nanti biar temennya Rara seneng jadinya banyak. Iya, benar. Ini udah jadi satu. Kita mau bikin beberapa ya. Nah, kita udah dapet 3 potong kan? Oke. Terus? Lalu, mungkin Rara bisa mulai. Ini kita tekuk. Rara ya, baik? Ya, boleh. Oke. Kita tekuk. Terus? Ini udah kita siapkan jarum yang sudah dikasih benangnya. Ini caranya gini. Ini kan kita tekuk. Ya. Terus yang ujungnya. Ini. Paling ujung kita tekuk ke dalam seperti segitiga. Oh iya, kalau teman-teman di rumah pengen langsung mempraktikkan, bisa langsung mengambil alat dan bahan yang diperlukan ya. Jadi kerutan seperti ini, kita ambil pensilnya. Ini kita ambil pensil yang udah ini punya Rara nih, pakai yang pink ya. Pink. Ini kita kasih ijuk sapu yang bekas, sapu. Yang udah rusak separuh biasanya kan dibuang. Berarti kita ambil. Gak harus dibuang langsung ya, bisa dibuat kayak gini ya. Nah, setelah kita selesai ini, oke. Kita coba ya. Ini posisinya. Yang ini biarin aja jatuh, nggak apa-apa. Nah, karena dia nggak bakal hilang. Karena pegang ini dengan tangan kiri. Nah, ini. Ini dengan tangan kanan. Taruh di sini. Nah, biar lengket, kita kasih lem dulu. Kita tadi udah nyiapin lem tembak. Lem tembak yang udah dipanaskan. Kita kasih lem dulu di sini. Sedikit, hati-hati panas. Terus ini kita taruh. Nah, sebagai putiknya. Proses pembuatannya ini gampang-gampang susah nih teman-teman, karena perlu kesabaran ekstra. Tembaknya juga sangat panas nih, jadi hati-hati ya teman-teman. Lihat nih, kreasi pensilnya Rara sudah hampir jadi nih teman-teman. Kurang sedikit lagi, semangat ya. Jadi satu. Tadaa, udah jadi bunga pensilnya. Kayaknya teman Rara bakal suka nih. Lalu selanjutnya kita bikin brush ya? Iya, kita mau bikin seperti ini, Ra. Sama juga sih, dari kain perca juga. Kita coba bikin dari yang warna lain ya. Kreasi bunga pensilnya sudah jadi kan teman-teman? Lalu membuat brush yang cantik. Bahannya hampir sama sih dengan yang tadi. Mungkin kali ini kain perca yang digunakan berbahan katun dan teknik membuatnya sedikit berbeda nih. Brush bunga ini membentuk bunga yang memiliki 5 kelopak bunga. Jadi kita membuat kelopaknya satu persatu dahulu ya. Yuk lihat Rara dan Bu Yanti aja ya. Belajar menjahit menggunakan tangan seperti ini, ternyata memang harus kita latih dari kecil nih teman-teman. Karena kalau udah seusia Rara, belum bisa menjahit, bakal susah deh kalau mau bikin kerajinan seperti ini. Tapi Rara harus tetap semangat. Thank you.
Kalau sudah tertempel semua di peniti seperti ini, lebih bagus lagi kalau ditambah dengan berbagai manik-manik nih teman-teman. Penambahan ornamen lainnya harus melihat motif utamanya ya teman-teman. Kombinasi warnanya harus sangat diperhatikan, karena sangat berpengaruh di hasil akhirnya nanti. Nah, Rara mau nambahin manik-manik warna merah aja nih, biar lebih cantik. Menempelkannya menggunakan lem tembak ya. Ingat, harus hati-hati karena lemnya sangat panas loh teman-teman. Nah, nih teman-teman, brosnya udah jadi nih. Cocok nih bagi yang suka modis dan bisa ditaruh di jilbab, di baju, macam-macam tempat deh. Keren kan? Ya walaupun gak serapi ibunya sih. Tapi yang penting kita udah berani mencoba. Nah teman-teman Dolsin, sekarang kita mau bikin step yang ketiga. Kita buat brus lagi nih, lucu ya. Nah sekarang kita bakal buat ini. Jadi kain apa ya Bu? Ini namanya kain perca, tapi bahannya bahan sifon. Oh lebih lembut ya. Hampir mirip seperti tadi, cuman cara bikin bunga dan kelopaknya agak lain. Oh, karena bayinya Mbak Bu? Boleh, nanti Mbak Ratma juga bikin. Sama Sira, pertama-tama kita siapin kainnya. Kita potong dulu, panjang. Nah, lucu kan bros hasil karya Rara? Walaupun sampai dibantuin sama Bu Yanti dan Mbak Ratna. Nah, selanjutnya membuat bros yang kedua. Bedanya yang ini menggunakan kain sifon. Dan bedanya lagi, bentuk bunganya berbeda dengan bros yang pertama. Bunga yang ini menyerupai bunga mawar. Karena ini medianya lebih besar daripada media cangkangnya, jadi di sini, di sininya harus dikerut-kerut dulu. Kasih lemnya di sini aja Mbak. Oke. Besar. Mau kasih manik-manik di sisi mananya? Di mana ya? Kayaknya mau dikasih di kombinasi pink sama putih deh, lebih cantik. Putihnya kalau dia. Gede ya enggak ya? Coba ini dulu. Oh enggak. We'll be right back.
terjadi nih. Nah, teman-teman, brus kayak gini tuh nggak cuma hanya ditaruh di baju doang loh, juga bisa ditaruh di bandu kayak gini nih. Jadinya kan tambah unik. Coba gimana ya bandunya? Coba ya Rara pakai. Lucu kan? Jadi teman-teman gak harus beli nih, teman-teman juga bisa membuat sendiri. Jadinya terserah kreasi. Oke, tadi Rara udah buat pensil. Brush lalu brush lagi. Model lagi. Nanti juga bisa, kalau teman-teman di rumah mau bikin bandu, silakan aja. Sama sih caranya, cuma tinggal ditempelin di bandu. Setelah berjuang untuk menjahit kainnya, alhasil Rara bisa menyelesaikan brush yang kedua nih teman-teman. Rara mau menambahkan manik-manik di sisi atas dan bawahnya nih teman-teman, supaya brushnya lebih kelihatan menarik dan lucu. Oh iya teman-teman di rumah, ada yang sering pakai brush gak? Kalau sering, mending bikin sendiri deh brushnya, daripada harus beli di luar kan? Kalau bikin sendiri, kita bisa menyesuaikan selera kita deh teman-teman. Oh iya, brush ini bisa dijadikan sebagai souvenir atau hadiah untuk orang terdekat teman-teman, seperti Rara ini. Nah teman-teman, ini nih hasil karya Rara dan Yanti. Keren kan brushnya? Teman-teman juga bisa buat di rumah loh. Oh ya Bu, mau tanya nih. Jadi tuh didirikannya kan 2011, berarti udah lama ya? Ya, sekitar 5 tahunan ya Mbak. Lalu bangunannya itu dari rumah atau udah dari awal kita bikin, dari awal bikinnya bangunannya? Ini? Enggak, dulunya cuma di garasi rumah. Oh, cuma di garasi rumah terus? Iya, terus berjalannya waktu berkembang sampai punya workshop sendiri seperti ini. Dapat ide dari mana sih bikin kayak gini? Kayak souvenir lucu gini? Karena kan sayang kalau kain-kain perca cuma kita buang. Ini kan kain perca bisa disulap jadi sesuatu yang berharga. Kalau Rara bikin ini, pastinya di sekolah bisa dijual dong. Atau kalaupun nggak dijual, kasih ke teman. Atau kasih ke guru dibikinkan bros. Atau teman dikasih bandu, pasti senang. Iya pak, lucu soalnya. Terus harganya tuh dari kisar berapa sih Bu? Kalau untuk pensil, kita biasa jualnya 2.500. Kalau bros, macam-macam, ada yang 3.000 sampai dengan yang paling mahal ada 15 sampai 25.000, karena tergantung biasanya nanti manik-maniknya seperti apa gitu. Biasanya sehari bisa buat berapa bros ini? Kalau yang standar seperti ini sehari bisa sampai 30-40. Wah, banyak banget. Kan baratnya tadi juga udah jadi berapa tuh? Selain ada bros, pensil, bandu, terus ada apa lagi sih yang uniknya? Apa ya? Sebenarnya tadi mau ngajak Lara bikin ini, tapi next kali ya. Karena ini perlu waktu yang agak lama. Dan rumit ya? Enggak juga sih, karena dasarnya udah Rara pelajarin. Jadi nanti ini jadinya akan lebih menjual. Jadi Rara semakin gede nanti bisa jadi entrepreneur, karena ini bisa dijual. Iya sih. Lalu kalau pembeliannya tuh bisa di sini saja atau bisa di online? Bisa lewat online, karena kita ada online-nya juga. Bisa request gak warna apa atau bentuk kayak gimana? Boleh, pastinya. Tapi kalau kain perca pasti request-nya paling motif apa nih? Mau polkadot? Ya udah polkadot semuanya. Tapi warnanya campur. Kalau bunga, bunga semuanya gitu. Iya. Lalu kain-kainnya tuh ada apa aja sih? Kain-kainnya aja macam-macam. Karena ini sisa-sisa dari produk-produk yang besar-besar, ini ada kain katun, terus yang dipegang Mbak Ratma ini kain chiffon. Ada juga yang bahan ini namanya kain kaca atau kita sebutnya kain organdi. Ada juga kain batik. Jadi kan nanti Rara bisa bikinnya disesuaikan, mau temanya mau apa nih. Mau pakai yang batik ya berarti bandu tapi batik. Kalau mau yang lucu-lucu, fangi-fangi, pakainya katun atau bunga-bunga. Iya, motifnya lucu-lucu dikit. Oh iya, kalau misalnya nih, kan kainnya beda-beda nih. Harganya juga beda-beda sesuai kainnya atau bentuk? Pastinya agak mempengaruhi. Oh, mempengaruhi juga ya? Antara model dan bahan ya. Oh iya Bu, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Pesan-pesannya apa ya? Semoga semua teman-teman di rumah seperti Rara yang walaupun pegang jarumnya masih takut tapi berani loh untuk mencoba. Biar jadi buat mencoba. Iya, karena kalau enggak mencoba enggak tahu ya, Ra. Dan barang-barang bekasnya juga bisa dipakai ya, Bu. Pasti ibu-ibu di rumah suka ya, karena sekainya dibantu oleh Rara ataupun teman-teman yang lain untuk jadi sesuatu yang berguna. Benar. Oh ya, teman-teman, tadi kita udah buat pensil, bros,
dan lucu-lucu banget deh. Dan teman-teman juga bisa kreatif loh buat kayak gini, walaupun dari barang yang sederhana bisa jadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Dan tentunya menarik nih teman-teman. Nah teman-teman, udah 30 menit nih Azahra nemenin teman-teman di rumah. Tadi Rara udah bikin pensil, bros, dan macam-macam yang unik-unik. Teman-teman juga bisa mencoba di rumah loh. Ayo teman-teman, tetap saksikan Dolanan Yang Bisi Now, karena di setiap episodenya akan lebih menarik dan lebih seru lagi. Dan tentunya menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Semoga bisa kreatif ya.